Yo, what's up guys? Kali ini saya akan melanjutkan part 2. Ya, ini bahan yang saya pakai itu namanya PVC foam board, bukan dari pipa yang dipanasin ya. Itu murni sudah lembaran dari pabrik. Tebalnya macam-macam, ada yang 1 mili, 2 mili, 3 mili. Saya pakai yang 2 mili. Oke, berikut ukuran spoiler yang akan kita buat. Nah, ukurannya kayak gini. Habis ini tinggal kita potong. Nah, setelah kita potong, tinggal kita lem pakai lem G, lem Korea, terserah lah, nggak apa-apa. Yang penting nempel. Tapi jangan pakai lem kertas, nggak bisa. Nah, ini sudah kita tempel. Jadi setelah ini tinggal kita pasang ke helmnya. Nah, yang penting, yang paling utama, kita bikin garis tengah. Nah, itu kan spoilernya kan agak nekuk ya. Itu saya potong bawahnya dikit, terus dibikin garis tengah. Langkah selanjutnya tinggal kita lem. Nah, ini kan yang penting garis tengahnya sesuai. Kita lem dulu. Nah, ini sudah kita lem, terpasang, bawahnya nempel. Ya, bentukannya nanti kayak gini. Setelah itu langkah selanjutnya tinggal kita buat fan di bawah spoiler yang ada kayak kasa nyamuknya itu. Nah, ini berikut ukurannya. Habis ini terus kita potong yang ada kayak segitiga itu, terus kita kasih kasa nyamuk. Nah, kayak gini. Nah, ini kan sudah dipasang kasa nyamuknya itu biar makin mirip. Ya, ini posisinya sudah kita pasang, nanti kelihatannya kayak gini. Kalau nggak mau bikin kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak mau yang terlalu ribet, nggak usah bikin fan yang ada kasa nyamuknya, langsung spoilernya aja. Nah, ini untuk ngebikin tekstur biar ada sedikit elevasi. Nah, kayak gitu. Tempel bagian bawah, bikin dua. Nah, terus kita sesuaikan, kita mau seberapa tinggi. Nah, kayak gitu kan, sesuai selera teman-teman kayak gimana. Tapi kalau bagus ya nggak usah terlalu tinggi. Kemudian kita kasih potongan duplek karton. Gunanya itu buat apa ya, biar dempulnya nggak terlalu banyak, terus nggak terlalu berat. Ya kayak gitu aja. Nanti kalau terlalu berat kepalanya pusing. Ini kayak disumpel gitu. Setelah itu tinggal kita dempul. Pakai apapun nggak apa-apa, yang penting keras. Nah, ini kayak gini, yang penting bawah rata ke bawah. Nah, ini model yang sudah kita dempul, hasilnya nanti kayak gini. Ini, nah, kayak gitu kan, kayak ada elevasi, ada naik turunnya. Tapi kayak masih belum sempurna sih, soalnya masih percobaan pertama ini. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan.